Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ala alihi وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap muslimin muslimat, mu'minin mu'minat dimanapun berada, wabil khusus bangsa Indonesia yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang diagungkan oleh Allah. InsyaAllah, yang dicintai oleh Allah, InsyaAllah, yang diridhai oleh Allah, InsyaAllah. Yang mana kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita dihadirkan oleh Allah di majlis yang diagungkan, yang dicintai dan yang diridhai olehnya. Tidak ada majlis seagung majlis ilmunya dan majlis zikir kepadanya. Termasuk majlis zikir kepada Allah juga majlis zikir kepada hukum-hukum Allah. Zikir kepada perintahan-perintahan Allah, zikir kepada larangan-larangan Allah, zikir kepada janji-janji Allah, zikir
zikir kepada ancaman-ancaman Allah, zikir kepada berita-berita Allah. Termasuk zikir kepada Allah, zikir kepada segala kebaikan Allah. Termasuk zikir kepada Allah, zikir kepada kemahasempurnaannya Allah, kemahasuciannya Allah dari segala sifat kekurangan. Termasuk zikir kepada Allah adalah zikir kepada perbuatan Allah, zikir kepada kekuasaan Allah, zikir kepada kehendak Allah, zikir kepada melihatnya Allah kepada kita dan kepada semua makhluknya, menyaksinya Allah, mendengarnya Allah, mengetahuinya Allah. Zikir kepada Allah, zikir kepada kerajaan Allah yang maha. Zikir kepada Allah, zikir kepada segala ujian-ujian dari Allah. Yang harus dicermati dan yang harus disikapi dengan kesabaran dan keridhaan dan keyakinan. Dan termasuk zikir kepada Allah adalah zikir kepada segala anugerah yang Allah kepada kita dan kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan juga yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Termasuk zikir kepada Allah juga zikir kepada semua para utusan Allah, para Rasul Allah, para Nabinya Allah, para malaikat Allah. Termasuk zikir kepada Allah, zikir kepada semua para wali-walinya Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada dan para salihin. Termasuk zikir kepada Allah, zikir kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Bagian daripada zikir membacakan tentang riwayat hidup teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai diciptakan sebagai cahaya sampai diciptakan juga jasadnya yang termulia sampai kelahirannya, masa kehidupannya yang penuh dengan kemuliaan dan keterpujian yang disaksi dari mulai dilahirkan oleh siapapun yang menyaksikannya, manusia yang tidak pernah ditemukan kotoran-kotoran pada dirinya, perkara-perkara yang menjijikan
aroma-aroma yang tidak sedap. Dan tidak pernah ditemukan sifat-sifat dan akhlak etika yang buruk, yang tercela. Tidak pernah ditemukan kejahatan dan kedzaliman kepada siapapun manusia, bahkan kepada binatang. Tidak pernah merusak lingkungan. Manusia yang tidak pernah mencaci memaki siapapun, yang tidak pernah melaknat siapapun, yang tidak pernah memperolok-olok siapapun, yang tak pernah menceritakan kekurangan, aib dan kesalahan siapapun, yang tidak pernah cinta selain karena Allah, tidak pernah suka selain karena Allah, tidak pernah marah selain karena Allah. Manusia tidak pernah mengikuti hawa nafsunya selama hidupnya. Manusia yang tidak pernah mencintai dunia. Manusia yang tidak pernah lupa kepada Tuhannya. Manusia yang sangat sayang kepada semua ciptaan Tuhannya. Manusia yang cita-citanya adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan seluruhnya, baik manusia maupun bangsa jin, di dunia dan di akhirat. Manusia yang sangat perhatian dan sangat berat kepada dirinya segala kejelekan apapun yang menimpa manusia, yang menimpa bangsa jin, bahkan yang menimpa makhluk yang lainnya. Manusia yang didandani oleh Allah dengan al-akhlakul azimah, khulukin azim, akhlak yang sangat agung, di mana selain beliau semulia-mulianya dan seterpuji-terpujinya akhlak, disebutnya al-akhlakul karimah, khulukin karim. Manusia yang penuh dengan keistimewaan, manusia yang penuh dengan khawarik lil adat, yang membedah kebiasaan-kebiasaan manusiawi dalam sebahagian waktu, yang khawarik lil adatnya sangat agung. Karena tidak semua khawarij lil adat aku, seperti halnya sihir dan istidraj, itu adalah khawarij lil adat, namun sangat lainnya. Beliau pun adalah manusia yang didandani oleh Allah dengan sifat kemanusiaan,
seperti adatnya manusia, namun adat yang sangat mulia. Adat yang terpuji, tidak seperti adatnya umum manusia. Dialah manusia yang diangkat oleh Allah Jalla Jalalu wahdah sebagai Nabi dan Rasul pembuka. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam masih berwujud patung di pintu gerbang surga, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah diangkat oleh Allah sebagai Nabi di surga. Dan beliau pula yang dijadikan oleh Allah sebagai penutup kenabian dan penutup kerasulan, sehingga seluruh kenabian dan kerasulan jika tidak disetempel oleh kerasulan beliau di akhir, maka tidak akan ada yang bertambah nilainya, yang bertambah keagungannya, kecuali dengan stempel kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan ditutupnya kerasulan dan kenabian oleh beliau, maka di masa kerasulan beliau, dari mulai diangkatnya sebagai Rasul, utusan Allah yang terakhir, maka Allah Ta'ala tidak mengutus lagi utusan. Allah Ta'ala tidak mengangkat lagi seseorang menjadi Nabi yang baru sampai akhir zaman. Dengan ditutupnya kerasulan dan kenabian oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka rasul yang masih hidup di masa kerasulan beliau, nabi yang masih hidup di masa kenabian beliau, seperti halnya Nabi Khadir alaihissalatu wassalam dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka kerasulannya tidak diperbolehkan difungsikan. Ibadahnya harus berkiblat kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syariatnya harus berkiblat kepada syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menceritakan dan mendengarkan tentang perjalanan kehidupan dan perjalanan penciptaan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keagungan-keagungannya, keistimewaannya, mukjizat-mukjizatnya, dan sunnah-sunnahnya, akhlaknya,
dan ajarannya itu bagian daripada zikrullah. Begitu pula membacakan manakibnya para wali-wali Allah, manakibnya para ulama-ulama Allah, manakibnya para syuhada-syuhada Allah, manakibnya para solihin, orang-orang saleh. Bagian daripada zikrullah. Fahami oleh kita semua. Itulah yang disebut dengan majlis zikir. Itulah yang disebut dengan zikrullah. Zikrullah ini sangat luas maknanya. Maka segala bentuk zikir harus diupayakan oleh kita semuanya dijalankan. Dalam kehidupan ini, seluruh bentuk zikir, tidaklah sempurna kita zikir kepada Allah hanya zikir kepada sebahagian bentuk, sebahagian warna. Tapi zikrullah yang menyeluruh seperti yang barusan disebutkan, maka para ulama-ulama Allah mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada umat di setiap masa, kadang dibawa untuk zikir qalbi, zikir hati, kadang dibawa untuk zikir lisan, kadang dibawa untuk zikir bil arkan, yakni melakukan warna-warni amal saleh. Yang zikir bil lisan kadang mengungkap tentang zat Allah dan sifat-sifatnya yang wajib adanya di Allah, yang 20 sifat, yang mustahil adanya di Allah yang 20 sifat yang lawan sifat yang wajib, yang jaiz, yang boleh adanya di Allah, yaitu yang satu sifat, yaitu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah dan tidak melakukan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu semua boleh-boleh saja kepada Allah dan Rasul-Nya. Kadang kita dibawa dalam zikir lisan menyebutkan, menceritakan tentang kebaikan Allah. Kadang kita dibawa dalam zikir bil lisan menyebutkan tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Kadang di dalam zikir bil lisan kita dibawa ke majlis yang di sana disebutkan dan didongengkan tentang hukum-hukum Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Terkadang pula dibacakan firman Allah. Terkadang pula dibacakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
terkadang pula dibacakan fatwa-fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama, sabda-sabda para ulama Allah, yang mana fatwa-fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama, sabda-sabda ulama adalah merupakan terjemahan dan syarahan daripada firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Kadang dalam majlis zikir bil lisan kita diperdengarkan kepada riwayat hidup yang agung dari para rasulnya Allah, para nabinya Allah alaihissalatu wassalam. Kadang cerita tentang kehidupan para malaikat Allah, kadang cerita tentang kehidupan para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para salihin. Kadang diceritakan tentang kemuliaan-kemuliaannya dan anugerah-anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada umumnya muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Ini semua ada dalam makna zikrullah, ada dalam makna zikir kepada Allah jalan-jalan. Bagian daripada zikrullah adalah bersolawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada zikrullah adalah memohon ampunan kepada Allah, mengingat segala kesalahan kita, menyadarinya, menyesalinya, mentaubatinya, berjanji kepada Allah, kepada diri sendiri, tidak akan melakukannya lagi. Merasa takut oleh murka Allah dan siksa Allah, ini bagian daripada zikir kepada Allah. Bagian daripada zikir kepada Allah, mendoakan yang lain. Di samping kita berdoa untuk kita, ini bagian zikir kepada Allah jalla jalaluhu. Inilah makna zikrullah. Allah 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 Allah. Dan perlu diketahui, sangatlah penting semua bentuk zikir kita jalankan. Perlu diketahui, sangatlah penting kita terus mendengar, kita terus menceritakan tentang riwayat hidupnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidupnya para kekasih Allah, para nabi dan para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, riwayat hidupnya para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, para sahabatnya Rasulullah SAW, ahlu baitnya Rasulullah SAW, kehidupan dan perjuangannya para tabi'in, para tabi'in tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, kehidupannya para syuhada sampai matinya dalam perjuangan agama, kehidupannya orang-orang yang saleh. Ini penting sekali, karena ketika disebutkan manakibnya orang-orang mulia, akan semakin terbuka alam pemikiran kita dan perasaan dalam hati kita tentang keagungan keterpujian mereka, dan akan timbul magnet di dalam hati kita
untuk meniru mereka, untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Dan akan tumbuh di dalam jiwa kita rasa cinta yang mendalam kepada mereka, kerinduan kepada mereka, ingin meniru mereka. Ingin ikut berjuang dalam segala hal yang diperjuangkan oleh mereka. Ingin hidup seperti mereka, ingin mati seperti mereka, ingin nanti di akhirat kelak seperti mereka. Dan akan hadir pula dalam jiwa kita rasa ta'zim, penghormatan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Dan juga akan hadir dalam jiwa kita rasa hinanya kita, rasa berdosanya kita, rasa jauhnya kita daripada kemuliaan mereka, daripada kebenaran mereka, daripada keterpujian mereka. Ketika kita mendengar manakib-manakib mereka, kehidupan mereka adalah kehidupan yang dijadikan sampel kebaikan oleh Allah dalam manusia di muka bumi ini. Siapa yang dijadikan sampel terbaik adalah para rasulnya Allah, para nabinya Allah, lalu para wali-walinya Allah, para ulama-ulama Allah, dan orang-orang soleh, dan para syuhada-syuhada Allah. Merekalah yang harus dijadikan suri toladan, panutan, figur oleh semua manusia. Merekalah yang harus dijadikan pusat perhatian. Merekalah yang harus sering didongeng-dongeng dan didengung-dengung tentang kemuliaannya, tentang keterpujiannya. Maka sekarang kita faham kenapa umat Islam yang begitu banyaknya tidak mampu menyelesaikan permasalahan hidupnya sendiri, apalagi permasalahan keluarganya, apalagi permasalahan masyarakatnya, apalagi permasalahan bangsanya, apalagi permasalahan umat Islam seluruhnya, apalagi permasalahan manusia semuanya. Kenapa? Jawabannya adalah karena umat Islam melupakan suri toladan. Ketika umat Islam melupakan suri toladannya adalah kehidupan para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, wabil khusus sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kehidupan para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para salihin, maka umat ini akan hilang kedahnya. Umat ini akan hilang panutan dan figur. Apalagi umat ini kalau sudah salah memilih figur. Kehidupan umat ini lalu siang dan malamnya hanya melihat, menonton, mendengar, menyaksikan dongeng si A dan si B yang mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan wali, mereka bukan ulama, mereka bukan orang-orang soleh. Fahami oleh kita. Dan anak-anak umat Islam dari kecil tidak diperkenalkan pula
kepada Allah, kepada Rasulnya diperkenalkan hanya sedikit. Yang banyak diperkenalkan kepada otak mereka, kepada perasaan mereka, anak-anak muslimin, justru bukan Allah dan Rasulnya, bukan para walinya, bukan para ulama, bukan para syuhada, bukan para salih, tapi cerita tentang sih, cerita tentang sih. Sehingga dari kecil tidak mengenal uswah dan qudwah. Sudah besar tidak mengenal uswah dan qudwah. Sudah tua tidak mengenal uswah dan qudwah. Kalau mencari kaidah-kaidah baik hukum maupun nasihat, yang dicari bukan dari Allah, bukan dari Rasul, yang dicari bukan dari wali Allah, bukan dari ulama, yang dicari bukan dari sabda-sabda para syuhada, para solihin, tapi yang dicari dari si A dan si B, yang itu semua bukan orang-orang yang bertanggung jawab. La uswah wala qudwah, tidak ada uswah dan tidak ada qudwah. Sehingga umat Islam ini walaupun banyak tidak akan mampu mengendalikan diri sendirinya, apalagi mengendalikan yang lain. Kenapa? Karena tidak ada uswah dan qudwah. Ini pentingnya kita sering membaca Maulid Nabi. Ini pentingnya kita sering membaca manakibnya para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para salihin. Fahami oleh kita, ayati oleh kita, ya, supaya kita faham apa tujuannya manakib. Apa itu manakib? Manakib kata jamak dari manqabah. Manqabah itu apa? Manqabah itu adalah cerita kehidupan, sifat kemuliaan, akhlakul karimahnya, keistimewaannya, ketinggian martabatnya, keistiqomahannya, dan kealimannya. Nah, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang berbakti kepada Allah, yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu yang disebut dengan manaqib. Di sore hari ini pengurus Asyifa Ranca Ekek sebulan sekali katanya, ya, sudah merencanakan adanya manaqiban di sini. Ya, sebulan sekali niatkan manaqiban. Insyaallah barusan dibuka sebagai mukaddimah, ya, tentang makna manaqiban ini, dan insyaallah nanti dalam pengajian Senin berikutnya, satu bulan yang akan datang, kita ungkap manaqib-manaqibnya para kekasih Allah. Ya, insyaallah khusus dalam sebulan sekali. Kita fahami dulu makna manaqib, dasar-dasar manaqib. Alhamdulillah barusan sudah dijelaskan, walaupun belum dijelaskan tentang nas-nas Qur'annya dan nas-nas hadisnya secara menyeluruh, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Sekaligus juga di sore hari ini ada yang minta doa dari jemaah kita yang alhamdulillah usianya sudah sampai 28 tahun, yaitu Muhammad Rizal Purnama Sukian bin Haji Ujang. Di Ujang mana? Di Ujang Saru. Dan juga yang usianya 14 tahun, yaitu Ujang Nirwan Maulana bin Haji Abdul Munir. Dan yang baru menginjak 10 tahun, yaitu Ahmad Fauzi. Bayi Haki dan Muhammad Fauzan Busiri bin Effendi Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang penuh barokah, penuh hidayah dan taufiknya, dan penjagaan dari Allah, ya, penjagaan dari segala kejelekan,
penjagaan Allah dari segala kejelekan, dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan juga dari segala kecelakaan dan kerugian, dari fitnah dan musibah, dari kezaliman makhluk, dan dari jelek-jeleknya takdir. Semoga dipanjangkan umurnya dengan penuh rahmat dan keberkahan, penuh anugerah, dan kita juga sama semuanya seperti itu, dan ditetapkan iman Islam diakhiri dengan husnul khotimah dan dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan syafaatnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul yang Allah alaihi salatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam syukran al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.